warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari 7 DPP Keselaraya. Yang pertama Sragen. Saya sendiri Supriyanto dari DPC Partai Demokrat Kota Surakarta. Sakan dari dari mana kiri sama saya kira ya. Dari mana kiri sama. Ada tambahan mas. Mungkin terkait dengan upaya kudeta yang dilakukan pihak eksternal maupun internal, kami melawan hal-hal atau upaya yang bersifat kudeta yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, merusak dari tataran demokrasi yang sudah berjalan baik, khususnya di internal Partai Demokrat. Dan kami dari DPC Partai Demokrat Seseloraya sudah menyampaikan surat kesetiaan dan kebulatan tekad untuk mendukung Mas AHY dan Pak SBY sebagai Majelis Tinggi Partai. Dan surat pernyataan untuk kesetiaan ini sudah kami layankan melalui DPD ke DPP tanggal 29 Januari kemarin. Kami melawan tindakan kudeta yang dilakukan siapapun ya, yang mencoba untuk mengobok-obok dari Partai Demokrat. 7 DPC Seseloraya tidak ada yang terhasut mengikuti ajakan ataupun mengikuti kemauan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kudeta. Jadi untuk di Seloraya clean. Untuk Ketua Umum Mas AHY ini kan cemerlang ya dalam konteks untuk membangun kebesaran Partai Demokrat dengan kenaikan elektabilitas yang cukup signifikan, dan kami sudah merasakan penataan terhadap organisasi dan militansi dari Ketua Umum Mas AHY ini. Sehingga kami optimis kami akan terus naik nanti elektabilitas ini.